Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin mengajak Anda berkenalan dengan masjid agungnya Kabupaten Pesawaran, yaitu Masjid Ar-Royyan. Hai, sekarang saya ada di halaman Masjid Agung Ar-Royyan. Ini ada di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedung Tata. Ini adalah Masjid Agungnya Kabupaten Pesawaran. Masjid ini diresmikan pada tanggal 16 Januari 2015 oleh Bupati saat itu Arisandi Dharma Putra. Dari arah Bandar Lampung, masjid ini berada di sebelah kiri jalan. Tepatnya berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedung Tataan. Letaknya sangat strategis, terlihat walaupun dari jangkauan 1 km. Megah dan sangat indah. Lokasi parkirnya juga sangat luas. Dan untuk parkir bus juga, jangan khawatir, di sini bisa menampung banyak kendaraan. Luar biasa ya, masjid yang besar sekali. Masjidnya besar sekali. Ada menara yang tinggi. Masjid Agung Ar-Royyan. Di sebelah kanan ini adalah aula yang merupakan lantai dasar dari masjid. Dan di sebelah kiri adalah kantor masjid. Aula ini juga sering digunakan untuk acara pertemuan, rapat, dan lain sebagainya. Dan di belakang masjid ada perumahan yang saat ini berfungsi untuk perumahan pengurus masjid. Selain di area dalam, di luar juga disediakan banyak tempat wudhu. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya jamaah ketika sholat di hari-hari besar ataupun sholat di hari Jumat. Masjidnya luas sekali, bangunannya cukup luas, halamannya juga luas. Di sini sering diadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada manasik haji untuk anak-anak sekolah, terus kegiatan-kegiatan keagamaan baik di Kecamatan Gedung Tataan ataupun tingkat kabupaten. Luar biasa sekali. Ini jamaahnya juga luar biasa nih. Masjidnya luar biasa. Sudah banyak jamaah yang berdatangan untuk menunaikan sholat. Ini Bapak Kepala Dinas saya loh, Bapak Rajak yang paling top. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan. Allahumma
Dari halaman masjid ini, kita akan disuguhi oleh pemandangan jajaran Gunung Betung yang sangat indah dan mempesona. Ini persiapan untuk Jumat, apa namanya? Jumat berkah kita nih. Tiap minggu ada kue-kue-kuenya, banyak kuenya. Ada minuman juga tadi, kopi teh, ada makan siangnya juga. Kalau hari ini dari mana ini? Dari masjid ada, dari warga ada. Disut aja lah, nggak apa-apa sekalian. Ya. Ah, ini dia nih Bapak Sekretaris Masjid kita. Nih sekuat-sekuat Islamic Center. Nah ini dia nih untuk sajian Jumat berkah. Jadi kalau sholat Jumat di sini, insya Allah nanti dapat kopi, teh, sama cemilan ini. Makan siang juga ada ya Pak Sekretaris ya? Makan siang komplit semua ya? Komplit. Pakai temat. Ini udah dibuka belum? Belum. Buka kita. Kita buka. Jeng. Us, alhamdulillah ada kerupuk, ikan, ayam, mie, dan sambal tahu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Makasih ya Mas. Ini squad-squad penjaga Islamic Center kita, Masjid Agung Aroyan kita. Mudah-mudahan selalu berkah, selalu sehat ya. Amin. Jumpa dengan khotib kita hari ini, Ustadz Hamami. Masya Allah tadi ya, Ustadz ya. Alhamdulillah. Tingkatkan keimanan, ketakwaan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan sabar dalam menghadapi segala persoalan. Is, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz. Ya. Ini tadi khotibnya loh, keren tadi materinya. Alhamdulillah, saya berkesempatan berfoto dengan Syekh Dr. Riyad dari Madinah dan khotib hari ini Ustadz Hamami. Ornamennya Masya Allah luar biasa. Ya Ustadz Hamami ya. Masya Allah, ini ada kaligrafi Allah. Ini perimaman, terus mimbar khotib. Ini Muhammad.
ini yang benar dulu. Masa begini mau masuk vlog saya loh. Kanjeng Kencleng, masa mau masuk vlog saya begini loh. Itu tadi sahabat saya Ilham, dia di sini sebagai muajin atau Bilal. Selain itu juga, nah di sini juga ada souvenir khas Lampung. Ini ada peci. Nah, ini peci-peci khas Lampung nih. Peci-peci khas Lampung. Ada tapis. Tapis. Yang jaga tapis bukan? Oh, bukan. Bukan, guys. Tapi ini kemarin sempat nanya sih, kisaran harganya sekitar 70.000 sudah dapat peci yang keren ini. Dapat. Demikian ulasan tentang Masjid Agung Aroyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.